track teman-teman. Ya. Masih menunggu ya teman-teman. Oke. Wow. Ternyata pari-pari. Ternyata sambaran dari ikan pari ya teman-teman. Oke. Masnya ini sudah poin 2, teman-teman. Di sama trejet 1. Oke, teman-teman. Selima jari. Ya, strike teman-teman di pagi hari ini. Kita lihat ya teman-teman, ikan apa ya teman-teman? Sepertinya ikan surung teman-teman. Ikan surung kecil. Oke. Dapat ikan surung kecil ya teman-teman. Ikan apa, Om? Oh, ikan surung. Oh, trejet. Ikan trejet kecil. Wih, sudah dapat 3. Pakai lengki, Mas? Pakai lengki. Oke, kita ke sebelah timur teman-teman. Sepertinya ada sambaran juga di sebelah timur. Kita merapat ya teman-teman. Ini kalau angin tidak terlalu kencang, ikan pada makan ya teman-teman. Oh, ternyata masih belum ada sambaran teman-teman. Hanya penarikan umpan saja. Ya teman-teman, di sebelah selatan itu ada nelayan ya teman-teman. Cukup banyak nelayan di pagi hari ini yang ke tengah ya teman-teman. Ini menandakan aktivitas ikan cukup tinggi di pagi hari ini. Ya, buktinya tadi masnya sudah poin 3 ya teman-teman. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wah, ngantuk saya dari semalam ya teman-teman, tidak tidur, begadang karena ada acara di rumah. Oke. Di sebelah timur sudah membuat tenda darurat ya teman-teman para pemancing, karena sudah mau memasuki jam 10 pagi. Jadi teman-teman para pemancing sudah memakai tenda darurat. Ini dia teman-teman tenda daruratnya ya. Cukup panas ya sudah teman-teman di jam 10 pagi ini. Mas, sudah tadi Mas? Sudah tadi? Kenapa Mas? Enggak Mas, istri kerja. Ini berdua saja Mas?
spot sebelah barat ya teman-teman. Ini pun mas, munggah. Ikan apa mas? Gatuh. Wes gatuh, mantap. Gede. Ya lumayan. Wes. Ada di mana mas? Kenapa? Di bawah blue box. Oh, di bawah blue box. Oh, oke, oke, oke. Ini dia blue boxnya teman-teman. Dapat gatuh. Boleh dilihat ya mas ya? Oke, mantap. Ini dia teman-teman. Barusan karena mau video di sebelah timur, jadi di sebelah barat ternyata juga ada gato teman-teman. Ini dia. Piu 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 piu. Teman-teman, gua cemara pagi hari ini di hari Senin gacor ya teman-teman. Ini di sebelah barat teman-teman, di dekatnya pintu masuk. Ini pintu masuk gua cemara. Kita tutup lagi ya teman-teman agar tidak dimakan lalat. Oke, lalu kita tindihin lagi teman-teman. Matur nuwun ya mas, sudah di sana. Ya ini di sebelah timur juga ada aktivitas ya teman-teman. Jam 11 ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman video dari saya di pagi hari ini. Sampai berjumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Gua Cemara teman-teman. Dua, satu kilo lebih ini teman. Dua strike. Oke. Ayo mas. Oke, ini selisihnya 20 menitan ya teman-teman. Jadi setengah jaman dapat 2. Dan kita spill umpannya ini memakai undur-undur ya teman-teman. Oke, dan ini ya kebetulan di pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya teman-teman. Dan gelombangnya juga tidak terlalu tinggi. Anginnya juga di spot pantai Gua Cemara ini tidak terlalu kenceng. Jadi ikan gato ini pada ke pinggir ya teman-teman. Ini, di dekat tempat wisata ini dapat 2 ini. Ini jorannya memakai Pegasus ya teman-teman. Oke. Reelnya pakai apa itu mas? Reelnya pakai Fubu Iron Man. Oh Iron Man. Mantap. Gacor teman-teman di pagi hari ini bisa dilihat. Spotnya juga tidak panas ya teman-teman. Jadi spot mancingnya ini tidak panas. Sangat enak lah ya teman-teman.
daripada di sebelah barat di sana. Tapi secara keseluruhan di pagi hari ini para pemancing ya sudah poin semua ya teman-teman, rata-rata tapi ikan kecil, trecet. Jadi yang makan itu dari tadi ikan kecil-kecil ya teman-teman. Dan ini kebetulan dapat dua gede-gede ya teman-teman, lebih dari 1 kiloan. Kalau diukur dari 5 jari ya lebih ya teman-teman. Mantap nih teman-teman. Nah ini dimasak kuah kuning ini caranya teman-teman, mantap. Oke. Nah, pengecekan umpan lagi ya teman-teman. Sepertinya sudah habis umpannya, tapi masih belum ada sambaran.